You? Black and white. Dark green. Pink. What is it? No. I don't think we're gonna do that one. Am I your type? No. Yeah. Kapan tuba ke Indonesia? Kapan? I don't know. Tapi mau nggak? Mau. I mean, I wanna go to Indonesia next something like 2023 summer, like you know. How do you feel being the first one that I, you know, feel special, or do you feel, you know, just be young? I mean, of course I'm happy. What do you mean? Oh, okay, that's great. Of course I'm happy. Oh. But. Thank you for meeting me. Okay. Jadi bagi kalian semuanya, kalau misalnya pertama itu ya biasa lah gitu karena orang tua kan. Tapi kita harus terus berusaha ya. What is it? So next question. What is it? Oh my god, what is it? Tanyain ke tuh baba, udah percaya cinta belum sekarang? Ooh. Oh. Love that question. Do you guys think you look like each other? I actually do. Really? Yeah. In some photos, I do. Hmm. Like all people say, you know. When you look like each other, that means. Vlog ternyaman Vicky dan Tukbah sudah bikin jutaan penggemar dalam beberapa saat, semua ikut teralihkan pandangannya untuk Vicky Tukbah Love Story. Indonesia terlihat lebih muda dengan hadirnya vlog Vicky Naki Tukbah Kiara, seakan-akan mereka lupa akan usia mereka tersendiri. Setiap vlog Vicky Tukbah Kiara menciptakan imun kebahagiaan di antara mereka kepada semua penggemar. Sehingga warganet Indo saling support, saling mendoakan hubungan kisah kasih Vicky Tukbah Kiara. Warga net sontak mengungkapkan kebearannya, ini konten bisa buat kecanduan, kebersamaan Vicky Tukbah itu membuat banyak orang senyum-senyum ikut bahagia. Membuat banyak orang senang, kedekatan dua anak manusia, dengan etika dan attitude yang sangat baik, terbaik Vicky Tukbah. Ternyata perjuangan Vicky bukan hanya jarak dan biaya, tapi juga meyakinkan orang tua Tukbah bahwa dia bisa dipercaya. Untuk bertemu dengan anak gadisnya, terbaik Vicky Tukbah. Ekspresi Vicky Tukbah di video vlog kali ini sungguh menggemaskan. Dan di sini pun sudah terlihat jelas, pengorbanannya tidak hanya Vicky seorang, namun Tukbah juga ikut memperjuangkan demi bisa bertemu dan selalu bisa bersama Vicky. Sungguh perjuangan yang tiada terkira bahkan ternilai, suatu hubungan yang benar-benar patut untuk diperjuangkan. Tidak semua usaha itu dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti akan berbuah. Senyum tawa, dan tatapan Vicky Tukbah memberitahu kita semua tentang perasaan satu sama lain meskipun belum ada komitmen yang terucap di beberapa vlog mereka. Tukbah juga terlihat sering kali menatap Vicky setiap akan menjawab pertanyaan yang menurutnya spesial. We hope they will be together soon or later. Dan semua merasa bahwa ini adalah salah satu episode terbaik Vicky dan Tukbah. Mereka menjawab pertanyaan yang bersifat umum. Yang menyinggung masalah pribadi tidak mereka jawab, karena itu juga bagian dari privasi Vicky dan Tukbah. Namun Mimin rasa kalian pasti tahu apa yang terjadi di antara kedua pasangan hits ini, dari mereka berbicara, canda mereka bahkan tatapan mereka. Tukbah memang wanita yang punya kemandirian, tidak begitu saja ikut arus dini masa, dia tetap menjaga martabatnya. Wanita yang pantas untuk diperjuangkan oleh Vicky, terus berusaha dan selalu dalam sujud doa tentunya. Sebaliknya buat Tukbah, didekati Vicky seperti ini merupakan wanita pilihan dari ratusan bahkan mungkin ribuan cewek. Yang sudah pernah ngobrol dengan Vicky Naki lewat Ome TV, dekat dengan Vicky Naki bisa dikatakan adalah berkah. Terbukti Vicky dapat nilai positif dari penggemarnya, dari obrolan Tukbah terlihat dia anak cerdas, berbahagialah kalian berdua.
Selain itu, Tukba juga kelihatan sekali kalau Tukba adalah perempuan yang teguh, komitmen, menjaga privasi, setia, lembut dan gak lebay. Sangat menghargai dan menjaga pasangan, memang sulit jatuh cinta, tapi sekali jatuh cinta dia akan menjaga dan merawat cinta itu dengan sebaik-baiknya. Dan tak heran juga, banyak yang mendoakan Vicky Tukba si pawang kandang Jawa Selatan untuk berjodoh. Karena Vicky Tukba adalah pasangan yang langka untuk saat ini, mempunyai adab, etika, self-control dan basic agama yang baik. Berpikir logis untuk tidak tergoda dengan hal-hal yang berbau hal yang tak diinginkan. Ada beberapa pertanyaan yang spesial soal perasaan dan sebagainya, Tukba tidak menjawab dengan kata-kata. Karena Vicky sudah tahu jawabannya, so dengan karakter Tukba yang pemalu dia memilih tidak menjawab dengan kata-kata. Tapi dari senyuman dan ekspresi manusia waras pasti tahulah mereka ada komitmen yang lebih dari sekedar teman. Apalagi pas Vicky menjelaskan bahwa dia berbeda dengan teman-teman Tukba lain di Indonesia karena dia datang langsung, itu dua hal yang berbeda dari kedua pasangan idaman terkini. Dari sesi Q&A bareng Tukba ini bisa terlihat seperti apa pribadi seorang Tukba Kiara, Tukba memang model anak gadis kekinian. Yakni tetap menjaga norma-norma yang ada, Tukba hanya menjawab pertanyaan yang Tukba ingin jawab. Dan pertanyaan yang bersifat sensitif dan pribadi, Tukba tidak menjawab dan hanya menunjukkan ekspresi yang mengundang senyuman penuh arti. Namun uniknya, momen yang paling indah adalah pertanyaan dari netizen apakah Vicky dan Tukba mirip. Sontak Princess Tukba alias Ibu Negara yang mewakili untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan sempurna. Bahwa Vicky dan Tukba jelas dan pasti sangat yakin, memang ada kemiripan, tanpa disadari, Tukba kelihatan senang karena ada yang mengutarakan pertanyaan demikian, kan guys? Vicky Naki pun seketika melanjuti jawaban selengkap mungkin, dalam arti dari kata kemiripan tersebut. Kalau orang dulu berkata, apabila dua insan berbeda jenis ada kemiripan itu artinya, Tukba hanya merespons dengan senyuman dan rasa malu. Dari respon dan jawaban Tukba ini, semua pasti berharap mereka berdua segera ditunjukkan jalan yang baik menuju pelaminan. Mungkin Juli tahun 2023, itu Tukba ke Indonesia bukan hanya untuk jalan-jalan semata. Namun lebih tepatnya, langsung ada prosesi ke arah peresmian di antara mereka berdua dan pihak keluarga Vicky dan Tukba Kiara. Bukankah semua sudah terbukti guys, di setiap perkataan yang keluar dari ucapan mereka selalu ada benarnya. Ditambah lagi, Tukba juga ingin berpijak kaki di tanah Indonesia, yaitu di tempat asalnya Pangeran Vicky Naki berada. Yang sudah berkunjung datang Istanbul, Turki menjemput jodohnya Tukba Kiara, apalagi Vicky Naki juga bolak-balik Turki hanya semata-mata untuk temui baby Tukba Kiara. Pasangan kekasih terfavorit saat ini untuk warga masyarakat Jawa Selatan, congratulations Vicky Tukba Kiara. Sampai jumpa di ulasan menarik kelanjutan nantinya guys. Sekian ulasan pada hari ini guys, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga dapat terhibur. Dukung terus kanal ini ya, agar Mimin tetap semangat untuk membagikan informasi-informasi dan ulasan lebih menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah asmara Princess Tukba dan Pangeran Vicky Naki Jawa Selatan episode selanjutnya.